Sakti. Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman. Saya Samuel dari kelas 4A absen 17. Hari ini saya akan mempresentasikan perubahan energi dari dua alat yang ada di rumah saya. Berikut videonya. Energi yang pertama adalah lampu. Perubahan energi lampu adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Manfaat lampu adalah menerangi ruangan dan di jalan-jalan supaya menjadi terang. Mau tahu cara penggunaannya? Ikuti terus videonya. Penggunaan yang pertama adalah siapkan lampu dan tempat lampu. Saya menggunakan yang ini. Letakkan lampu ke tempat lampu dan putar ke kiri. Pastikan lampu terpasang dengan benar. Lalu colokan speaker di tempat colokan. Lalu tekan tombol on untuk menyalakannya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mematikannya dengan cara tekan tombol off untuk mematikannya. Nah, yang berikutnya adalah kipas angin. Perubahan yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya sebagai pendingin udara. Untuk cara penggunaannya di video berikutnya. Penggunaan yang pertama adalah colokan steker di stop kontak. Lalu tekan angka 1, 2, atau 3 untuk menyalakannya. Angka 1, kekuatan anginnya kecil. Angka 2, kekuatan anginnya itu sedang. Kalau 3 itu sudah cepat anginnya. Kita pencet nomor 1. Jangan lupa setelah digunakan tekan tombol off atau tombol merah ini untuk mematikannya. Setelah itu cabut steker dari stop kontak untuk menghemat energi. Terima kasih. Dan tempat lampu saya gunakan yang ini.